Opung naik MRT. Akhirnya guys, waktu pembangunan opungnya ada di sini, tapi pas mau nyoba MRT pulang ke Siantar. Sekarang mencoba naik MRT pertama kali. Mau ke pasar kue subuh Blok M dulu. Okay guys. Okay guys. Inang pakai ini dulu aja. Itu udah ada papa tuh sana tuh. Bisa? Dari buku atas ibu ya, bukan? Oh. Saya pakai selalu kok ngetep. Udah. Makasih. Makasih, Pak. Pegang masing-masing, Sen. Itu pasar Blok A, Inang. Itu pasar Blok A.
baru jalan deh dia. Bye bye. Tunggu lagi kita di sana. Tuh itu MRT-nya, Mang. Yang bikin macet waktu pembangunan. Ada juga bakso Lestari. Iya. Come on, Kay. Kepada seluruh penumpang, untuk menghambat penyebaran COVID-19, seluruh penumpang diminta untuk tidak berbicara dalam bentuk satu arah atau dua arah antar penumpang maupun dengan menggunakan telepon. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. To all passengers, to prevent spreading of COVID-19, all passengers are prohibited to speak in one way. Communication between passengers or by phone. We apologize for any inconvenience. Kepada seluruh penumpang, silakan turun di sini untuk menuju terminal Blok M. To our passengers, please alight at this station to head to terminal Blok M. Stasiun berikutnya. Blok MBCA, Blok MBCA, pintu di sebelah kiri akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Blok MBCA, Blok MBCA. The doors on the left side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Bye MRT. Iya turun. Ini Blok M Mall. Kalau ke mallnya ada liftnya langsung masuk ke mall.
Opung lah yang injak. Injak lah Amang. Amang aja injak. Udah, Mang. Jangan sepak. Diinjak lagi. Inang lah. Ngadepnya ke sana, Mang, karena keluarnya sana. Biasanya gitu. Oke, guys. Kita dari sini. Kartunya keluarin lagi, Nang. Iya. Kartu di tap untuk keluar. Pegang opung maknya. Nanti salah opung maknya. Sana. Salah. Let's go ke sana ini. Kumpulin mah. Iya, takutnya nanti ngeluarin aku. Jalan-jalan dulu. Yes. Kalau mallnya ke sana, Amang. Mall Blok M. Dia pintunya langsung ke mall. Oh, Mandiri ada juga ya ini. Ini jembatannya. Apa? Oh. Habis belanja kue juga itu Inang. Habis belanja kue juga dia. Yang tadi itu. Ke sana, Amang. Keluarnya nanti ke sana. Tahu sekarang kerja kue. Oke, terus jalannya. Udah terus, Amang. Udah di Blok M ini. Itu terminalnya di sana. Udah kebayang belum, Mamang? Udah kebayang kan? Ini terminalnya. Itu Blok M Square. Seberangnya sana. Ini tamannya. Udah diperbaiki tamannya. Thank you.
Pegang dong opungnya, Kay. Ntar opungnya kalau hilang carinya rumah Kay katanya. Entah di mana rumah Kay. Atau taunya mes pajak, ayo lo. Yang dicari Om Baban. Masih lah. Kemarin patah kakinya. Kenapa? Ngecat toren yang depan rumah kami. Kan depan rumah kami yang lama ini. Yang udah setelah kami pindah. Kan temannya si Renhat yang nempati. Dibikin toren di situ, terus dicat. Jatuh dia dari situ. Berapa bulan di kampung, tapi udah balik lagi ke mes. Suasana Blok M pagi hari, guys. Masih kosong, guys. Masih kosong, guys. Kosong-kosong, guys. Oke. Okay. Mie godok. Wih, tato guys, tato. Sini makanan-makanan, guys. Makanan-makanan. Suasana Blok M Pasar Kue Subuh. Banyak makanan. Sini dimulailah kue-kue. Dimsum. Oh, ada tape uli. Oke, guys, ini kue-kuenya, guys. Oh,
kuenya guys. Dia bilang gini, kalau kamu udah telat, ini bakal jadi sama. Jadi gimana? Pilihlah Inang. Pilihlah, pilih mau kue yang apa? Yang risol mayo itu, smoked beef. Stasiun berikutnya, Blok A. Blok A. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Blok A. Blok A. The doors on the right side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Biasa aja Inang, jangan lari. Sakit kakinya. Emang kita lewat sini, emang. Ya,